Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Kabar Olahraga. Berikut hasil SEA Games 2023 Matchday ke-4, Minggu 7 Mei 2023. Serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Hasil Matchday ke-3 SEA Games 2023, Kamis 4 Mei tahun 2023. Indonesia menang 5-0, versus Myanmar. Hasil pertandingan lainnya, Timor Leste menang 3-0, versus Filipina. Hasil SEA Games 2023 Matchday ke-4, Minggu 7 Mei 2023. Indonesia menang 3-0, versus Timor Leste. Myanmar menang 2-0, versus Kamboja. Jadwal pertandingan SEA Games Timnas Indonesia pada hari Rabu, 10 Mei tahun 2023. Kamboja versus Indonesia, pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat, live di RCTI. Berikut daftar klasemen sementara SEA Games tahun 2023. Berikut daftar top skor sementara SEA Games tahun 2023. Berikut daftar pemain Timnas Indonesia di SEA Games tahun 2023. Dari posisi penjaga gawang, akan diisi oleh Hernando Ari dari Persebaya Surabaya, dan ada Adi Satrio dari PSIS Semarang. Kemudian di posisi pemain belakang akan diisi oleh Rizky Ridho dari Persija Jakarta, Komang Teguh dari Borneo FC, Fajar Faturrahman dari Borneo FC, dan ada Bagas Kava dari Barito Putra. Dan di posisi pemain belakang yang terakhir akan diisi oleh Pratama Arhan dari Tokyo Verdy FC, Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta, Ilham Rio Fahmi dari Persija Jakarta, dan ada Haikal Al-Hafiz dari PSIS Semarang. Kemudian di posisi pemain tengah akan diisi oleh Bek Hemputra dari Persib Bandung, Alfeandra Dewangga dari PSIS Semarang, dan ada Ananda Raihan dari PSM Makassar. Dan di posisi pemain tengah yang terakhir akan diisi oleh Marcelino Ferdinand dari KMSK Deinze FC, dan ada Taufani Muslihudin dari Borneo FC. Dan di posisi pemain winger akan diisi oleh Irfan Jauhari dari Persis Solo, dan ada Witan Sulaiman dari Persija Jakarta. Kemudian yang terakhir di posisi pemain depan akan diisi oleh Ramadan Sananta dari PSM Makassar, Titan Agung dari Bayangkara FC, dan ada Jim Kelly Sroyer dari Persik Kediri.